Halo, jadi kali ini gue mau tes alat Mic Boya M1. Lihat ada hologramnya ya. Kita original, bukan kaleng-kaleng. Jadi ini pesanan dari Mas Rama dari Cianjur. Langsung aja, nanti ini gue pasang baterai dulu. Jadi biar langsung gue tes, karena kalau dalam project itu pasti dites ya. Jadi jangan heran kalau misalnya nanti baterainya udah kepasang atau apa, karena kita wajib tes kayak gitu. Oke, sekarang langsung aja kita tes hasil audionya. Cover pakai gitar coba ya. Halo, jadi kali ini gue mau tes ya. Jadi Boya M1 ini pesanan dari Mas Rama dari Cianjur. Sekarang langsung gue pasang-pasang nih, kayak baterainya segala macam. Jadi jangan heran kalau seandainya order alat di dalam project itu pas datang tuh udah ada yang disetting, udah ada yang volumenya segini, volumenya segitu. Ya karena gue pengen alat itu gue cobain dulu. Karena apa? Buat mastiin itu alat fungsi gitu maksudnya. Ini sorry banget ya kalau berisik ya, emang di sini berisik banget. Oke, udah gue pasang. Ini masih suara dari mikrofon HP ya. Nah sekarang posisi sini kan ada switch on-nya. Ini bukan switch on sih, ini ada untuk yang smartphone, ada juga yang buat kamera. Jadi berhubung ini gue pakai HP, jadi gue langsung gue bawain aja kayak gitu. Langsung aja gue colokin kayak gini. Ini langsung gue tes ya. Cek. Kalau kemarin gue pakai stand mic, sekarang gue pakai tripod. Kalau suaranya makin sember, artinya dia makin connect. Nih, gue contohnya segini. Cek. Kalau dia makin sember, artinya dia connect kayak gitu. Sekarang kalau misalnya kita pakai buat sing a song, wah sih. Segampang ku bicaramu. Ini gue lagi bindeng banget nih asli. Cuman maksain ya buat bikin video karena udah beberapa hari ini juga gue nggak buat konten. Tak menyangka ini yang terakhir kita bersama. Kurang lebih kayak gitu ya, gue udah gak kuat banget ya. Oke, mudah-mudahan alatnya selamat sampai tujuan. Dan terima kasih buat Mas Rama untuk alatnya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan bisa ngebantu kebutuhannya. Oke, gue Airi, salam Dallas Project.